Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengakui mendapatkan informasi mengenai kasus pembunuhan berencana dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, serta Tentara Nasional Indonesia. Namun, pengakuan Kamarudin dibantah tegas oleh juru bicara BIN, Wawan Purwanto. Ia menegaskan lembaga telik sandi negara tidak pernah memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan kasus Brigadir J. Wawan mengatakan pengakuan Kamarudin itu tidak benar. BIN hanya memberikan informasi intelijen kepada Presiden Republik Indonesia. Wawan menegaskan BIN sama sekali tidak ikut campur dalam kasus Verdi Sambo. Menanggapi Wawan Purwanto, Kamarudin mengatakan dirinya tidak mendapatkan informasi dari kelembagaan, melainkan dari perorangan pribadi. Kamarudin mengatakan mendapat informasi khusus dari intelijen, termasuk ia mendapatkan informasi mengenai keseharian asisten rumah tangga Verdi Sambo yang bernama Susi. Ia mengatakan mendapatkan informasi intelijen keseharian Susi yang disebut tidak pernah menggunakan hijab, namun beberapa kali menjadi saksi Susi selalu menggunakan hijab. Hal inilah yang membuat Kamarudin yakin kalau ada alat khusus yang digunakan Susi di telinga. Salah hal yang paling menjengkelkan waktu itu, saya membawa bukti di dalam handphone hasil investigasi saya kepada para intelijen, baik dari BIN, dari kepolisian maupun dari tentara-tentara yang mitra-mitra saya. Karena saya sudah biasa bergaul dengan intelijen sejak saya masih mahasiswa, karena waktu mahasiswa saya pernah membela 10 orang intelijen yang disersi. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!